Melatih kecerdasan anak bisa melalui sektor pendidikan formal seperti di sekolah. Namun bagi Anda para orang tua yang ingin memberikan tambahan pendidikan bagi anak Anda, bisa mengikuti kursus-kursus seperti kursus musik, kursus tari. Nah, saya akan mengikuti salah satu kursus seni, Kutakatik Art Class. Seperti apa kursus tersebut? Nah, mari ikut saya yuk, kita lihat. Sore Mbak. Caranya gimana? Dibulatin. Ditaruh bulat gede di sini. Tulisan. Diselokin. Dibolongin. Tulisan. Ini dibulatin terus dibolongin, digunting. Ya. Tulisan diwarnain udah jadi. Oh gitu ya deh. Coba ya digunting dulu kita ya. Oh punya kamu udah jadi aja tuh. Wow. Kurang lebih akhir 2008. Ya itu dia kan ya cita-cita muluk-muluknya kita pengen punya sekolah, tapi kalau sekolah kan perlu waktu dan konsentrasi penuh lah ya. Jadi kita juga nggak mau bikin yang salah-salahan, jadi kita pikir-pikir ya udah deh, kenapa nggak coba kita bikin les-les kecil dulu aja yang nanti mungkin siapa tahu bisa berkembang gitu kan. Terus kita pilih art and craft karena kebetulan kita juga senang perintilan yang nggak jelas ini. Terus background kebetulan saya ngambil desain grafis, adik saya juga udah desain grafis. Terus ya udah kita pikir juga sekalian memperkenalkan ke anak-anak bahwa seni itu tidak hanya sebatas menggambar dan melukis. Ada meronce, ada papier mache, ada basic sewing, ada basic cooking, terus ada bikin barang dari barang bekas juga. Karos juga ngajarin mereka untuk nggak perlu beli mainan mahal-mahal di sekitar rumah, bisa dilihat di kutak-atik sendiri, bikin sendiri kan seneng kan hasil karya sendiri gitu. Ini kita lebih ini sih apa buat melatih motorik halus mereka, terus daya imajinasi mereka, karena kan di kelas ini kan nggak ada, kita nggak pakai kata jelek bagus, terus nggak ada grades, nggak ada tingkatan kelas, itu kita hanya apa membantu anak untuk berekspresi lebih, supaya bisa lebih terbuka, lebih berekspresi. Terus ya itu selain motorik halusnya juga terangsang, terus juga apa imajinasinya juga terangsang. Motivasi saya untuk anak saya ikut untuk les art class di sini itu salah satunya supaya di sekolah kan mereka udah belajar terlalu berat ya, di sini mereka akan lebih fun, melakukan suatu hal yang lebih fun, terus mereka akan belajar lebih ke kreativitas mereka, lebih terbangun. Karena dia, ini bukan hanya untuk lukis aja, tapi mereka akan membentuk dari benda-benda yang sudah tidak terpakai, mereka bisa kreatif untuk membuat sesuatu yang lebih bagus lagi. Nah ini nih hasil karya saya nih. Ah, buatan saya sih lumayan lah ya. Tapi dibandingkan anak-anak ini, mungkin saya kalah bagus. Nah, disitulah keuntungan kita untuk melatih seni kreativitas pada anak sejak dini. Karena dapat juga melatih otak kanan anak, di mana di dalamnya terdapat motorik halus, sehingga mereka dapat menikmati segala bentuk estetika atau keindahan. Indri Soekardi, Abraham, Jurnal Ekstra, Berita 1, Jakarta. Abang, baik banget. Abang, bikin pas aku dan bikin.